Ya, terlihat lava pijar keluar. Ya, terlihat guguran lava dari Kupa Lava Baradaya pukul 05.25 WIB. Berada di objek wisata Menara Pandang Merapi Kaliurang dan cukup ramai ya, karena ada rombongan yang berkemah di lokasi saya memantau ini. Ini tenda-tenda yang dipakai untuk berkemah di hari Minggu Wage 28 Mei 2023. Ya, terlihat juga membakar api unggun karena memang dingin sekali hari ini. Pagi ini saya ada di tebing Kali Boyong dan merapinya juga terlihat jelas. Ya, cuacanya dingin sekali. Ya, Minggu Wage 28 Mei 2023, status masih siaga. Rombongan perkemah ini ya, membuat api unggun karena memang cuacanya dingin sekali. Ya, ini ada di objek wisata Menara Pandang Merapi Kaliurang, berjarak sekitar 6 km dari puncak Merapi. Oke, Turgo.
seperti di kondisi kupah lava Baradaya. Terlihat ada guguran, guguran volume kecil ya, dari kupah lava Baradaya. Dari sisi atas itu masih merah ini ya, ada guguran lava pukul 05.36 WIB. Asapnya agak kehitaman tuh yang di atas. Mahan dan malam hari apa ya? Iya. Masa dia malam hari apa? Ya, hari ini cerah ya. Kita bisa melihat kupah lava sisi Baradaya dengan cukup jelas ya, seperti ini kondisinya hari ini ya. Masih terpantau ada guguran, namun tidak cukup banyak ya, guguran biasa. Ini kondisinya seperti ini. Ya, cuaca cerah hari ini dan gunung berapinya juga terlihat jelas dari bawah hingga puncak. Sesekali masih terlihat ada guguran lava. Kita kembali lihat kondisi kupah lava sisi Baradaya seperti ini ya kondisinya. Ya, material di sisi Baradaya ini banyak yang berguguran ya. Nah, ini sumber dari keluarnya guguran-guguran lava ya di titik ini.